Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di daerah Petuk Suko. Kita akan naik ke air terjun dan kita akan melakukan aktivitas di sana, yaitu bakar-bakar ikan. Selamat pagi teman-teman. Kita sudah bakar-bakar ikan di air terjun Petuk. Kalau orang kurang biasanya bakarnya malam, kita pagi. Bersama partner kriminal saya, itu ada saudara Hariono. Hari. Kita tadi beli ikan laut sama ikan bandeng. Ini tadi 40.000. Oke, ikuti terus perjalanan saya untuk hari ini bersama teman-teman di kawasan Petuk Suko, tepatnya di air terjun Petuk, dan di sekitarnya kita akan kulik-kulik ada apa sih di tempat ini. Ini adalah jalannya yang menuju ke air terjun, dan nampak sudah mulai tidak terawat. Atau mungkin sengaja dibuat seperti ini agar seperti alami gitu ya. Seperti alami, biar nampak alami. Bahasa Inggris. Air terjun Petuk. It means waterfall Petuk. This place is in Ponorogo, about 20 minutes from Center City. This is beautiful place. Here is natural, peaceful place. When you come here, you can you will meet a lot of people, natural view, and the access to come here is a little difficult. If you like to traveling with a motorcycle, then recommended for motorcycle. As well, high class car. You have to stop in Center City, then you have to rent motorcycle around the Center City of Ponorogo, then drive to this place, Petuk Waterfall. You can contact our phone number or email. With me, Dari, or Dari and our crew. Every time you need us, we ready. Thank you, welcome to. Dari lokasi parkir paling sekitar 400 meter. Kita berjalan kaki dengan kondisi jalan yang seperti ini. Ini kalau hujan bahaya, ini bisa terpleset. Cari apa, Pak? Cari sinyal. Ini menunggu baru saja mengirim. Ngejepret. Oh. Suasana alam yang kita saya kirim ke. Namanya banyak. Saya. Barangkali ada yang berminat. Barangkali di sana, Pak. Ya, ada yang berminat, barangkali. Barangkali itu pasir, batu.
sekali rasa panas. Tenane adem ora golek. Tenane to. Sing aling. One in the mother. No. Dan jangan lupa sampahnya dimakan sekalian. Ini terakhir direnovasi sekitar tahun 2010. 2010. Dan ini sudah 2016. Belum ada pembangunan lagi. Dan selama ini pula banyak wisatawan yang mungkin enggan datang kemari karena lokasinya yang mulai rusak. Wow. Itu dia air terjunnya. Wow. Mantap. Ya, selamat datang di air terjun Pletuk. Lokasinya sangat jauh dan harus melewati tanjakan-tanjakan curam. Tapi bagi Anda yang suka berpetualang, pasti akan menikmati suasana di sini. Yang penting hati-hati teman-teman. Ini sepertinya longsor kecil. Jangan ya. Iya. Kalian anak sudah.
8. Make sure all the garbage like this, non-organic, mati. So good after here. Let's make this cover. Yeah, feels good. Yeah, that guy wants to make a bonfire with that wet wood. Wet wood. That is possible. Wow. Longsor lagi, longsor. Ini nanti perlu dilebarkan. Longsor. Longsor. Jalannya hilang. Ini aja, mikono, mikono kan F banyu, arti rawur itu. Tak ada, tak ada.
we can get this water. Clean natural water. The best mineral water from the mountain. This is best. Our salt before, we take this water from the pipe, we just open it and we throw the water to this bottle. See? Clear. Not really. Adalah air terjun Pecu yang terletak di Soko, 20 menit dari pusat kota dan mempunyai pemandangannya sangat indah, sangat cocok sekali bagi Anda yang suka dengan tantangan alam atau perjalanan alam. Silakan kemari untuk menikmati keindahan air terjun Pecu setinggi 40 meter. Ya, sekian terima kasih. Melaporkan dari Pelosok Soko Ponorogo untuk seluruh di seluruh dunia. Sekian dan salam.